Sejumlah calon wakil menteri dalam pembekalan di Hambalang diantaranya adalah muka lama, seperti Aga Raka Prabowo yang kini menduduki jabatan wakil menteri Kominfo. Salah satu persiapan mereka adalah menguatkan mental dan membawa bekal nasi untuk sarapan. Yang persiapannya gimana nih? Yang jelas kuatkan mental. Bapak, terus ada buku khusus yang dibawa gak? Enggak ada, untuk sementara saya bawa nasi aja. Pak, dari hitung Pak, materinya Pak? Materinya apa Pak? Ya pembekalan aja lah ya, terkait kesejahteraan dan pemberantasan korupsi ke depan gitu. Hari ini ada pembekalan dari Pak Presiden terpilih, sama seperti kemarin para calon-calon menteri dipanggil. Oke. Hari ini Bapak Prabowo ulang tahun, ada surprise-nya. Oh iya ya, hari ini Pak Prabowo ulang tahun. Ya kita doain sama-sama, mohon doanya juga dari kawan-kawan buat kesehatan beliau. Pak, materi yang akan disampaikan seputar apa sih Pak? Salah satunya anti korupsi, benar nggak ya Pak? Saya belum tahu. Pak, ditelepon jam berapa Pak? Pak, ada arahan nggak Pak pakai dress code? Ini kan batik Pak, kalau kemarin kan putih. Kalau hari ini memang khusus disuruh batik Pak. Pak, tadi ditelepon jam berapa? Dari semalam. Semalam ya Pak? Pak, Pak Prabowo ulang tahun, apakah ada rencana surprise Pak di dalam? Kita belum tahu juga.